diliatin orang kali ini malu bis. Gak pancing. Mau ngapain sih? Heboh banget. Sahabat Sonify, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum sahabat Sonify, welcome back di Sonify Family Vlog. Happy birthday to you, happy birthday to you. Jadi tadi malam adalah acara ulang tahun Daddy Sony. Tapi Daddy itu nggak tahu loh sebelumnya kalau acara ulang tahunnya dibikin semeriah ini. Dan awalnya Mami juga sempat tumbang loh sahabat Sonfly. Tapi dengan semangat, Mami gak mau bikin Daddy kecewa. Jadi tetap semangat buat siapin surprise-nya Daddy. Tonton sampai habis ya sahabat Sonfly. Sahabat Sonfly, sekarang kita mau berangkat ke tempat acara, mau GR. Doain ya hari ini sukses acaranya. Jadi kita udah berangkat duluan pas Daddy lagi nge-gym. Jadi nanti Daddy akan ada dari tim Sonfly yang akan mendampingi untuk sampai ke tempat acara. Jadi dia taunya dinner, tapi aku mau dekor dulu gitu. Oke, okay, bye. Let's go, kita menuju tempat acaranya. Jadi sahabat Sonfly, Daddy tuh bener-bener gak tahu loh kalau acaranya dibikin kayak gini sama Mami. Daddy itu cuma ngiranya kalau acaranya itu hanya di restoran dan kita hanya makan malam, tapi ini meriah banget. Dan nanti juga ada penampilan Abang Fas dan Mami nih. Pokoknya hari ini Daddy bakal dibikin gak nyangka deh pokoknya. Oke, sekarang kita lanjut makeup. Tapi sementara itu, kita lihat juga yuk kondisi Daddy Sony yang ada di hotel. HP-nya Daddy bakal disita nih sebelum berangkat ke venue. Sesuai dengan permintaannya Mami, handphone-nya Daddy mau disita. Oh gitu. Jadi ini, Daddy nggak boleh main handphone dulu. Oke? Terus? Udah? Jadi ini mata kita juga, tutup mata nanti sampai disuruh sama Mami. Soalnya Mami lagi dekor restorannya. Dan Daddy nggak boleh tahu di mana tempatnya. Ini sumpah ini aku kayak orang dipingit. Ngapain? Ada kan ada TV bisa nonton tuhmu. Filmnya keren. Iya, cuma maksudnya ya pasti Mami pengen ngasih yang terbaik kan. Betul. Apa yang nggak boleh handphone diambil, harus pakai apa tadi katanya? Pakai earphone juga nanti, pakai nah, AirPods. Gimana? Handphone diambil mau nyolok gimana? Nanti pas mau berangkat aku pasangin. Oke. Okay. Sekarang kita sholat maghrib dulu. Oke. Maaf ya Daddy, ini semua agar surprise yang sudah Mami siapkan buat Daddy tidak gagal. Sekarang kita lihat yuk venue acaranya, sudah banyak tamu loh yang datang. Gak pernah ngelewati di setiap acaraku selalu ada ini. Karena salah satu favoritnya Abang. Abang tuh suka banget sama ini. Pokoknya yang mana yang paling abang suka, coba ambil. Mau yang mana? Yang ini. Ini abang suka banget. Karena rasanya tuh enak banget. Varian rasanya juga enak-enak loh. Yang jelas ini the best banget ya. Dapet itu ya, harganya murah-murah loh. Jadi buruan deh, harus wajib banget dicobain, dan ini pas banget untuk ada di setiap acara kita dan gak pernah ketinggalan. Sonfly Family kalau bikin acara selalu ada Shake Shake in a Tub. Oh.
Mantep. Soninya di mana? Soninya mana? Jadi Soni tuh tadi cuma dinner biasa, aku lagi dekor. Oh. Karena tiap tahun kan gitu. Nah, dia tuh enggak tahu ada begini. Tapi di tulisan itu tahu kan ditutup matanya. Oh, sama ini kupingnya dipakein apa tuh namanya? Lagu lama ya, Irfan. Kencang. Fine. Lagu lama ya. Keren, wah, ini sih teman artis Dedi dan Mami semua pada datang nih, sahabat Sonfai. Oke, sekarang kita lihat yuk, Dedi Sony udah mau jalan nih ke venue. Kita lihat yuk persiapannya. Jadi sekarang aku mau minta tolong Dedi buat buka Spotify, maaf tangan kiri. Buka Spotify atau tempat pemutar lagu dan dipakai AirPods-nya. Dipakai AirPods-nya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Saya dikerjain, Mbak. Oke. Okay. Pasang lagu ini. Pasang lagu. Noise cancellation-nya juga. Noise cancellation pasti. Oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Nah, sini aku yang pasang lagunya. Oke. Okay. Di sound setup ini nih. Oke. Tuh. Oke, okay, sip. Oke, okay, sekarang Bibi ikat. Maaf ya, Pak. Oke. Enggak kelihatan loh. Nanti nabrak nih. Enggak, akan dituntun. Nanti dituntun. Nanti dituntun. Enggak, Bang. Aman aja, aman. Aman. Ayo, kita tuntun. Enggak, Bang. Ini aja belum pakai ini kok. Masa. Iya. Tunduk. Masuk. Iya. Tunduk. Sip. Ya. Musik udah. Hah? Musik udah. Belum, ini belum ada di sini di setel. Oke. Okay. Sekarang aku setel musik ya. Oke. Okay. Ntar Mas Jun. Kaget gua. Parah, gede banget. Maaf ya, Dedi. Ini semua plan dari Mami agar semua surprise yang disiapkan berjalan dengan lancar. Bahkan Mami sampai siapkan patwa loh, dan Dedi pun gak tahu, sahabat Sonfai. Harus berdiri ya. Bilang, juga ada ini langsung di announcement. Terus kalau si Sony lagi naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berdiri. Kak Sony gak tahu kalau akan ada acara ini. Dia tahu cuma di kejutan dinner doang. Ya, kita gak tahu ekspresinya kayak apa, kita lihat aja. Yuk, bismillah yuk. Sini. Hai, Dedi. Ini aku ya, sayang. Hah? Ini aku, Virus. Oke. Yuk. Wanginya udah ketahuan. Sini. Ini malu dilihatin orang, tau. Orang malu. Ini jalan biasa aja. Aduh. Aduh, banyak orang. Enggak sih? Turun di lobi ya, malu banget gue ini. Ya lagi mau kawin deh, sayang. Ini siapa nih? Bi?
Dayong. Perasaan aku gak enak nih. Bi. Yuk masuk lift, masuk lift. Ini kenceng banget gak sih musiknya? Iya, kok deg-degan. Oh iya, dia gak denger. Dia gak denger, dia gak denger. Di sana, muter. Oke, pegangin lagi, Yan. Iya. Ini bajunya. Pusing, Yan. Kasih tahu dong. Aduh. Ini di mana sih, sayang? Pakai kayak gini-gini lagi kamu nih. Hah? Bi, diliatin orang kali, Bi, malu, Bi. Ngapain sih? Mau ngapain sih? Heboh banget. Ya ampun, akhirnya budek banget dari tadi musik gigit gitu. Ada tisu, ada. Dan aku makasih juga buat teman-teman media yang udah selalu saya
Biasanya kan kalau nge-review makanan bareng sama dedinya, jadi tadi ikut dampingin maminya, katanya gantiin dedi gitu. Mudah-mudahan kita dikasih kebahagiaan terus sama Allah SWT. Kita pakai estafet dari sebelah kanan dari Habib Syawgi, mohon izin memimpin doa dari pertama dan lanjutkan sampai dengan Habib Muhammad Syahad dan juga Ustaz Zalulu, mohon izin Bib. Langkah kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa malam hari ini semoga Allah kasih sehat afiat panjang umur untuk saudara kita Sony beserta istri tercintanya beserta anak keturunannya. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunannya solihin solihat. Allah jadikan daripada urusan yang dipermudah dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshirna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmin hadza ila yawmil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa dhaman maghfuran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad wa afwan ya karim wa afwan rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidubahika wa ta'lam tazali zalika ahlak. Allahumma tawil umurna wa tawil umur susah wa basadi sakiyan bisiha wa afiyah bisalam fiddin wa dunia wa akhirah. Allahumma ya Rabbana atina fi dunia hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta rabbana istaghfirs wa qur rabbi bir warham anta khairul ghafirin. Allahumma bil ilmi wa syadami al aqna taqashina bil aqiyah wa li aqna dunya di akhirat. Sukseskan karirnya, tambahkan kebaikannya, tambahkan rezekinya yang banyak mudah lagi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Amin. Ya Allah, panjangkan umurnya. Amin. Dengan umur yang berkah, dengan umur yang bermanfaat. Amin. Dengan umur Allah ridai. Amin. Dan ini Masya Allah keluarga Sontai Sony sama Keros, tiap bulan ini Ustaz Maulana ada kajian sama kita setiap malam Jumat pertama. Masya Allah, rajin mencatat ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya juga, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Amin. Dan yang penting kantongnya ditebalkan. Amin. Kalau batu anginnya besar. Saya kalau ngobrol nggak bisa jalan. Al-Fatiha ala man wasatna wa rijalna wa syuyukhna wa abauna salihun Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim
wa nastaghfiruhu wa nutahhiru zakiyya. Allahumma tawwil amarna fi ta'adila wa ishfi mardana wa mardal muslimin wa ijidna fitan bihan ma tahara minhu wa qad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita ucapkan yang luar biasa, pasti di depannya ada suami yang sukses, di belakangnya ada istri yang hebat. Betul. Tapi di malam ini buktikan bahwa memang Fairuz hebat banget, dan dia selalu mengingatkan kita semua mulai dari berapa hari semakin mendekat hingga besok. Boleh tepuk tangan untuk King Fas, luar biasa, anak soleh. Baik, selanjutnya Queen Asia sayangku. Coba, coba mana? Amin. Amin. Amin ya Allah. Bunda sayangku Ejas, sudah boleh tepuk tangan untuk Dede Ejas. Happy birthday ya Dedi. Seru kan acaranya sahabat Sunfly? Dedi benar-benar gak nyangka loh sahabat Sunfly, plan ini semua adalah dari Mami. Sekarang kita lihat yuk dance yang sudah disiapkan Mami dan Abang Fas. Keren banget deh pokoknya. Dedi benar-benar gak nyangka loh Abang Fas. Tuh lihat, ada kakak aja juga ikutan ngedance loh. Dan ini lebih keren lagi nih, kakak Ejas dan Abang Fas ngedance buat Dedi. Keren kan? Abang Fas keren ya, kakak Ejas juga keren, kalau Mami sudah pasti keren.
Maulana, saya Muhammad Syahab, saya Afa, dan saya Fadli. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Mas Sony. Barakallahu fi umri. Selamat ulang tahun buat Sony Septian. Pokoknya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, bahagia terus sama Fairu sama anak-anak. Pokoknya semua doa yang baik. Semua orang sayang keluarga Sony Fai. Panjang umur, sehat selalu. Selalu jadi ayah yang baik. Selalu jadi suami yang soleh dan mudah-mudahan dilengkapi kebahagiaan. Bunda mau doain apa? Selalu, pokoknya aku jadi keluarga yang sakinah mawaddah juga. Iya betul. Pokoknya makin cakep. Buat adikku sesayang panjang umur, sehat selalu dan banyak rezekinya. Mudah-mudahan sukses sama Wa sampai akhir akhir jam. Sampai maut memisahkan kalian. Ya, sukses terus buat Sony. Love you. Love you. Barakallahu fi umrik, semoga Allah berkahi umurnya untuk Sony Septian. Semoga Allah selamatkan dunia akhirat, Allah bahagiakan dunia wal akhirah, dan Allah lancarkan segalanya. Berkumpul romantis di dunia seperti malam hari ini, dan berkumpul romantis kembali di Jannatul Firdaus insyaallah. Sony Septian bersama dengan keluarga. Barakallahu fi umrik, tambah sukses, tambah bahagia, tambah selamat insyaallah. Selamat ulang tahun untuk Sony, panjang umur, bahagia dunia akhirat, dan sehat lahir batin. Dilimpahkan rezeki ya, dan pokoknya berbahagia selalu. Dan Kak Fai juga, Masya Allah, ini acaranya luar biasa banget ya. And happy birthday untuk siapa? Sony Septia yang 37 tahun ya, satu umur. Bukan 17 tahun. Enggak, laki-laki enggak boleh bohong ya. Pokoknya wish all the best. Semoga menjadi ayah yang luar biasa, suami yang terbaik. Amin, dan juga baik, sehat selalu, pokoknya bahagia selalu. Berkat melimpah. Sehat juga ya. Happy birthday. Berkah selalu, dan juga umur yang baru ini semakin bahagia, rezekinya lancar, dan semakin sukses. Untuk amigo saya Sony, selamat ulang tahun semua panca rumor, dan sehat selalu dan sukses untuk ke depan. Makin sukses, amin. Makin jadi suami terbaik, amin. Bapak terbaik, amin. Imam terbaik, amin. Dan semoga dilancarkan segalanya selama-lamanya insyaallah. Barakallah selalu, thank you. Salam dari keluarga El Loco González. Terima kasih, Kapito. Alhamdulillah, sekarang acara ulang tahunnya Dedi udah selesai nih. Sekarang saatnya kita pulang dan kita dengerin nih semua cerita di balik hebatnya acara ini. Keren banget acara tadi, Masya Allah. Tunggu, kenapa 5:30 handphone aku diambil? Gak boleh nggak handphone sama sekali. Karena 6 sore sebelum acara. Takutnya nanti ada orang yang kelepasan, misalkan ngepost tamu-tamu gitu, misalkan OTW ke ulang tahun Sony atau apa-apa gitu, takut-takut gitu. Jadi menghindari yang gitu-gitu, takut gagal karena last minute kan enggak lucu. Jadi lebih baik di clear dulu gitu. Mereka tuh pada datang jam berapa sih? Hah? Soalnya aku tadi nyampe sana tuh jam berapa kita nyampe sana ya? Jam 7 ya? Jam 7 lewat. 7:08 itu udah pada rame. Jadi mereka di sana udah pada rame dari jam berapa? Emang undangan jam berapa? Kamu tuh tadi nyampe 7:15 ya, Mang? Iya, 7:00 lewat. Enggak nyampe 7:30. Undangan tamu tuh jam berapa? Mereka udah pada datang dari 6:30. Ternyata mereka on time ya gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tamu-tamu yang diundang semuanya, teman-teman aku, kesayangan semuanya yang hadir di sana tuh ternyata Masya Allah banget, support banget. Karena di undangan aku tuh nulis datang 6:30 ya, karena mau ngasih kejutan ke Sony. Jadi sebelum, jadi 6:30 udah di sana, aku tulisnya gitu di undangan. Sebenarnya aku pas lama ditutup matanya, orang-orang pada diem, aku ngomong track-track sendiri dong. Tapi diliatin orang kali ini malu, bis. Yang jelas kita happy karena acara ulang tahun kejutan buat Dedi berjalan dengan lancar. Semuanya teman-teman yang diundang hampir 90% dari 100% datang.
10% yang gak hadir itu karena sakit. Dan beneran sakit semua ya, mudah-mudahan yang sakit semua dikasih sehat. Yang penting doanya buat suami aku tercinta gitu. Dan kita senang, yang jelas memang sih capeknya baru berasa sekarang, pegel-pegelnya. Tapi terbayarkan dengan acara malam ini yang Masya Allah luar biasa meriah. Dan semua teman-teman, wah bagus banget acaranya, wah keren banget. Itu tuh kayak ya sesuatu keberhasilan yang memang luar biasa. Acaranya hidup, meriah, semua terhibur, rame, dan jadi ajang silaturahim juga gitu. Happy sih, happy. Abang Sony gak kepo itu? Apa? Tiba-tiba Mami sama Abang Fas ngedance. Eh iya, itu latihannya gimana sih? Kalau latihan narinya itu sebenarnya udah dari tanggal 10 gitu. Tapi kalau untuk ngehubungin Batavia dancernya itu sebulan sebelumnya. Sebulan sebelumnya tuh udah ngehubungin aku. Berarti mereka sengaja gitu, bikin koreografi lagu sebulan itu. Sebulan sebelumnya ngajakin abang ikut nari itu aku terpikir seminggu sebelum. Tiba-tiba mikir kayaknya nih Fas kan suka camak calo nih, bagus nih kalau Fas ikut nari gitu. Terus udah akhirnya tiba-tiba tanggal 9 kepikir lagi kalau Ejas ikut nari dan kalau dia bisa boleh juga nih gitu kan. Lebih pasti Dedi ya, lebih seneng lebih lagi gemes, gitu. Udah akhirnya dibawa ke tempat latihan. Awalnya malu-malu, nggak mau, akhirnya bener pas begitu udah berbaur, mulai ngeliat abangnya nari, langsung minta sendiri aku pengen ikut nari juga gitu. Akhirnya latihan ya sebisanya kakak Ejas, tapi kan artinya luar biasa kan kakak ada di situ ikut nari kasih kejutan ke Dedi gitu. Yang paling Dedi highlight apa? Yang dari acara yang paling Dedi suka part yang mana? Di konser dong. Ya sebenarnya part surprise-nya itu kan di awal itu kan kaget banget, nggak nyangka kan ada acara sebesar itu, semegah itu. Terus Masya Allah sekeren itu gitu. Karena kan bayangan pikiran kan cuma makan di restoran. Kejutannya makan di restoran. Makan di restoran sama teman-teman, sama keluarga. That's it, udah kayak gitu. Makan aja kayak ulang tahun virus yang tahun lalu. Makan di restoran, udah. Ternyata datang terus tiba-tiba kayak dance floor-nya di tengah. Di meja-meja makan dikelilingin. Terus tamunya banyak, kameranya banyak, entertainment-nya banyak, kembang api, tempatnya bagus, dekornya bagus, semua udah pada pakai baju India. Makanya pas dibuka mata, wih udah di Bombay nih. Padahal di tutup mata setengah jam, iya di Kuningan. Terus kayak, ya Allah keren banget. Udah gitu, surprise-nya ngeliat abang, virus, sama Ejas dance tuh keren banget. Udah asep-asepnya itu kayak lagi pada dance di atas awan. Jadi kayak kita ini loh, kayak lagi konser gitu. Yeah. Kayak lagi konser dan kayak kita mereka yang datang tuh kayak lagi pada nonton konser, termasuk aku juga nonton konser padahal aku bagian dari acara itu. Yeah. Itu kayak bukan acara ulang tahun. Iya, yeah, kayak konser. Kayak konser. Ini berkesan banget. Pengalaman pertama kali ulang tahun dibikin kayak begini. Ini dulu pernah ya bikin perayaan juga. Dulu perayaan kan tapi cuma ya, iya kan cuma kayak makan doang, kayak makan restoran ada temen, meja di dekor, that's it, yang kayak semua orang bisa ngelakuin itu Masya Allah gitu ya. Tapi dibikin kayak konser ada dance-nya. Terus dengan banyaknya tamu yang datang kan berarti sebagai bentuk perhatian mereka juga gitu kan. Dan kalau Allah nggak mengizinkan mereka datang, nggak akan datang gitu, karena kan Allah yang menggerakkan mereka untuk sampai di situ gitu. Jadi Allah pengen supaya kita ketemu gitu kan. Jadi kan itu kan cara kerja Allah. Jadi kayak apa yang kamu usahakan, kamu ikhtiarkan, kayak kata Allah, nih ku kabulkan deh, ku bikin lancar. Jadi kayak Masya Allah kayak lancar aja tuh bisa. Tapi percaya atau enggak, hampir semua acara itu dari sound system, watt-wattnya aja aku yang nentuin. Minta watt-nya segini. Kok kamu bisa tahu gitu-gitu? Ya karena aku berpikir, dulu karena aku tahu system. Gitu. Enggak, maksud aku tuh aku kan mikir, nih kayaknya kebutuhannya nih segini nih. Terus kayaknya kalau lampunya, terus kan ngeliat kayaknya kalau lampunya biasa aja nggak oke nih, butuh lighting gitu-gitu. Terus belum lagi dari Mbak Suci, TW
weddingnya, dia bilang, "Kak, nanti kita bakal siapin yang apa tuh, kembang api sama firefox itu sama yang itu-itu sama asap," kata dia. Semoga, aku seneng banget, asapnya keren banget. Aku langsung bilang makasih ya kak, gitu. Dia dia mensupport juga gitu. Jadi gitu. Tadinya kerennya semakin keren gitu karena ide-idenya juga tuh yang istilahnya dibantu dengan yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu, dan alhamdulillahnya semua teman-teman tuh yang luar biasa, untuk semua tamu-tamu yang hadir yang sampai pakai baju India tuh Masya Allah banget, niat banget gitu, terima kasih banget, sampai dandan India banget, terus bajunya disiapin udah lama gitu, dan aku happy banget gitu. Maksudnya apa ya, merasa bahwa kalian luar biasa banget udah ngasih ngasih aku support untuk ngasih kejutan ke suami aku dengan kalian datang, luar biasa banget. Itu kadang tuh orang nggak sadar bahwa kalau seandainya kita diundang ke sebuah acara terus datang, tapi dengan kita datang aja tuh artinya luar biasa buat orang yang bikin acara gitu. Jadi aku happy banget. Yang jelas terima kasih untuk sahabat Sonfy untuk supportnya, semua teman-teman yang udah hadir, semua vendor-vendor yang sudah sesuai membuat acara aku sesuai dengan keinginan aku gitu. Happy banget Allah, terutama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih lancar, karena semua ini nggak akan terjadi kalau Allah nggak berkehendak. Rame, tamu-tamu yang datang rame, semuanya dikasih lancar puncak, karena pikiran aku pun nggak akan bisa bergerak dengan sesuai dengan aku rubah-rubah susunan acara tiba-tiba. Itu kan yang ngerubah ngerubah-rubah susunan acara itu tiba-tiba terpikir itu, kalau bukan karena Allah nggak mungkin kan gitu. Jadi Allah benar-benar luar biasa banget. Karena sesuatu hal yang baik, niat yang baik, pasti Allah kasih kelancarannya, dikasih jalannya, dimulusin semuanya. Dan itu aku percaya banget. Dan terima kasih ya Allah, dan terima kasih untuk semua yang udah sayang sama kita, terutama sahabat Sonfy. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.